Oke, saya karena ini bagian satu, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pujian dan penyembahan kita, aku boleh minta Livia buat doa pembuka buat hari ini. Halo Livia, ada suaranya nggak ya? Halo Livia, bisa ngomongkah? Ada suaranya kah? Iya, Ceh. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Cece yang membawakan firman, dan Tuhan juga memberkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, thank you, Livia, doa pembukanya. Nah, sekarang kita memulai pujian penyembahan. Mari semua kita nyanyi sama-sama ya. Oke, tunggu sebentar aku share dulu. Untuk
name above all names, King of kings and Lord of lords, satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami, nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Kau layak disembah.
Oke, karena sekarang kita sudah selesai pujian dan penyembahannya, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk nih ke firman Tuhan, kita pasti harus berdoa firman dulu. Nah, aku boleh minta siapa ya? Monik buat berdoa firman, soalnya kayaknya sisanya nggak datang. Boleh, Monik? Cici. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kita akan memulai firman. Semoga firman-Nya lancar sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you, Monique. Nah, sekarang masuk firman, aku mau serahin ke Cikisha ya. Oke. Okay. Halo, shalom, growers. Shalom. Shalom, Cici Jolin. Shalom, Em. Shalom, Papa Sandy. Shalom, semuanya. Shalom, Moni, Cici Ferry, Kak Femi, Jolin, Natania, dan Lutia. Oke, ada Sherry sama Tasya juga ya. Oke, bisa di full screen. Nah, minggu ini kita udah di minggu terakhir, di minggu keempat di bulan April. Kita masih membahas mengenai tema Paskah yang kemarin. Bulan ini kita bulan ini itu papi. Ada L. Nah, bulan ini kita mau baca sama-sama yuk judulnya. Ayo kita unmute dulu, mau baca nih yang siapa nih yang bahasa Inggrisnya jago, kita baca ya. Baca sama-sama ya. Unmute dulu. Kita unmute. Loko Devon tanya. Oke, Sheris bisa di-unmute. Dan Moni, Livia juga. Oke, kita mau baca judulnya ya bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sacrifice of Christ at the cross. Thank you. Nah, kita mau belajar artinya apa sih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, kita masuk ke next slide dulu. Sebelum kita masuk ke firman, kita mau seperti biasa untuk ayat hafalannya, siapa nih yang udah hafal? Di Matius 12 ayat 7, Koko Devon raise hand. Silakan Koko Devon. Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud dari firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Thank you, Koko Devon. God bless you. Ada lagi yang mau coba? Dapat jempol dari Kak Feby ya. Oke, teman-teman. Kita next dulu ya. Nah, minggu ini kita mau belajar di dalam Lukas 22 ayat 33 sampai 43. Kita mau baca berganti-gantian ya. Ayat 33, yang cowoknya hari ini kebetulan Devon, L, dan Papi Fendi aja nih. Oke, 33-34 Natania. Boleh bantu baca ya, di 35 sampai 36 Koko Devon, itu dulu ya. Oke, Tania silakan. Ini aku 33 sampai 34. Betul. Oh, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. 35 dan 36 Koko Devon. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah."
Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Di 37 bisa dibantu oleh Cheris, 38 Tasha, 39 Kak Feby, 40 Livia. Cheris, silakan. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Tasha? Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidaklah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang menerima hukuman yang sama. Livia udah selesai? Udah, Ce. Livia hilang ya? Atau suara yang terhilang? Livia di-mute ya? Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Oke, next. Ayat 41 oleh Moni. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat suatu. Oke, ayat 2, aku, lalu ayat 43 kita baca bersama-sama ya. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, 1, 2, 3, kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus. Oke. Thank you teman-teman yang udah bantuin untuk baca Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Nah, ini bercerita tentang Tuhan Yesus saat di kayu salib ya, saat di atas kayu salib dia ditempatkan bersama dengan dua orang penjahat. Nah, ada yang tahu nggak nama bukit di mana Tuhan Yesus disalibkan? Coba, ada yang tahu nggak? Golgota. Golgota. Thank you. Iya, benar, jawabannya adalah bukit Golgota. Nah, Tuhan Yesus disalibkan di sana, di bukit Golgota bersama dengan dua orang penjahat. Dia diolok-olok sebagai, dia bilang, pada orang pada bilang di sebelah kanannya, penjahatnya bilang, satu bilang, katanya kamu adalah raja, katanya kau adalah juru selamat, coba dong selamatkanlah kami dan selamatkanlah dirimu juga gitu. Nah, terus ada juga yang di bawah penjaga-penjaganya, katanya kamu raja, tapi kenapa kamu gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, katanya engkau adalah Mesias, kok Tuhan gak bisa berbuat apa-apa, kok juru selamat gak bisa berbuat apa-apa. Nah, teman-teman, kita di sini mau belajar. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang turun ke dunia untuk menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Nah, Tuhan Yesus itu mau melewati setiap proses menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, untuk dia itu menebus dosa-dosa kita. Bisa di next slide-nya? Oke. Nah, aku mau tanya nih, teman-teman, apakah reaksi kalian kalau kalian itu dihukum atas kesalahan yang kalian gak lakukan, gitu. Misalnya nih, Devon dihukum Bu Guru karena Devon gak ngerjain PR. Waduh, padahal Devon selalu ngerjain PR. Coba, kalau kayak gitu reaksi kalian apa? Coba kita mau tanya nih satu-satu. Nih, aja. Biasanya kalau aku sih ngasih tahu kalau aku udah ngerjain tugasnya, C. Devon lebih kepada ngasih tahu. Tapi kalau misalnya nih ada yang lain nih, tiba-tiba Cheris dihukum karena mencuri uang. Waduh, mencuri uang cicinya. Waduh, kayak gitu kalau Cheris, gimana tuh Cheris? Reaksinya dari Cheris ketika kamu dihukum atas kesalahan yang kamu nggak lakukan.
Sedih. Sedih. Kalau Sheris lebih kepada sedih. Kalau Livia gimana? Misalnya dihukum sama bu guru karena mencontek, padahal kamu nggak mencontek gitu. Gimana, Livia? Sedih, Ceh. Sedih ya. Nah, teman-teman pasti sih, kita tuh pasti sedih. Kita bisa kesel, kita bisa sedih, kita bisa marah bahkan. Dan kita bisa kecewa loh, teman-teman. Karena kita dituduh untuk, karena kita nggak melakukan kesalahan, tapi kita dihukum atas kesalahan dari orang lain. Nah, teman-teman bayangin deh, itu tuh adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib loh, yang menebus dosa kita semua. Padahal Tuhan Yesus nggak pernah contek, nggak pernah berbuat jahat. Dia malahan membuat mujizat. Mujizat apa? Dia mau merubah air menjadi anggur, dia menciptakan manusia, dia mengadakan mujizat yang lain, dia memaafkan semua orang, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan keselamatan. Tapi kenapa sih kok Tuhan Yesus dihukum di atas kayu salib? Dia rela menanggung dosa-dosa kita semua. Ini adalah suatu greatest love ya, teman-teman. Ini adalah sebuah cinta yang besar dari Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Next, Cece Feli. Nah, kita mau lihat di sini. Kalau pengorbanan Tuhan Yesus itu menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, ini Tuhan Yesus rela loh dipaku tangannya. Tangannya rela dipaku, di kakinya dipaku, dia dicambuk untuk apa sih? Menebus siapa? Menebus dosa aku, dosa Devon, Natania, dosanya Queen, Kak Feby, Livia, dan semua manusia yang ada di bumi ini. Bisa next. Nah, ini adalah kita mau belajar di minggu ini. Di minggu terakhir, pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus, dia mengampuni meskipun dia tetap disakiti, dia dicambuk sama manusia. Mahkotanya ditaruh di kepalanya bukan mahkota yang dari emas ya teman-teman, tapi mahkotanya adalah mahkota duri. Nah, biar mahkotanya nggak lepas-lepas, ditekan loh teman-teman, ditekan mahkota durinya nusuk ke kepala kira-kira, yang keluar darah atau yang keluar air. Darah ya, teman-teman, yang keluar darah pasti sakit banget ya. Kita aja kalau jatuh di luar, jalan-jalan kita lari jatuh pasti sakit kan rasanya. Nah, ini Tuhan Yesus lihat badannya berlumuran darah, dipakaikan mahkota duri ya, tapi tetap mau mengampuni. Di ayat 33, Yesus itu dipaku di atas kayu salib dan respon dari Tuhan Yesus cuma apa? Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, yang kedua ini apa? Dia menerima kalau semua ejekan-ejekan yang datang ke Tuhan Yesus kayak, kamu kan Mesias, kamu kan Raja, kan kamu adalah penyelamat, kamu adalah Tuhan, mana kok kamu nggak bisa melepaskan dirimu dari pencobaan ini? Tapi Tuhan memilih untuk tetap diam di sana, menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa kita. Dan yang ketiga adalah mercy, yaitu dia menerima mereka yang datang kepadanya. Mungkin penjelasannya kita bisa di next. Nah, di forgive tadi di ayat 34, dia malah berkata, Tuhan berkata di ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, di ayat 34, malahan ketika kita disakiti sama teman, ketika Tuhan Yesus disakiti sama manusia, malahan dia punya kasih yang begitu besar. Kenapa sih kok Tuhan bisa memaafkan? Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Nah, dan dia juga menerima di ayat 35, 36, 37, 39. Banyak ya ini, teman-teman. Di ayat 35 dikatakan orang banyak berdiri melihat semuanya, pemimpin mengejek,
Bahkan loh pemimpin-pemimpin di situ mengejeknya, katanya orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan diri sendiri. Dan ia adalah, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit mengolok-olok dia dan mengunjukkan anggur asam kepadanya. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang penjahat juga menghujat, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, teman-teman bayangin ya, Tuhan Yesus lagi ada dalam disiksa dirinya yang sangat maksimal ketika dia ada di kayu salib. Dia sedang menderita secara fisik. Dia sedang menderita kesakitan. Dia, karena kan menjadi manusia, ada menderita secara fisik, menderita secara mentalnya juga. Kenapa malah aku datang ke dunia, aku enggak diterima sama manusia, malah aku diolok-olok, aku diejek-ejek. Pemimpin, prajurit, orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus mengolok-olok gitu. Tapi dia tetap menerima dan dia tidak membalas. Nah, Tuhan juga ketika pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, karena dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa kita semua, dia memberikan mercy atau dia memberikan pengampunan kepada kita sebagai manusia. Dia memberikan kesempatan kepada kita yang bersalah, yang punya masa lalunya buruk. Contohnya di salah satu penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, dia mau bertobat. Tuhan, aku mau bertobat. Nah, kata Tuhan apa? Ya, apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kalau Tuhan itu sebenarnya nggak membenci kita, tapi Tuhan itu membenci dosanya. Tuhan nggak pernah membenci manusia yang berdosa, tapi Tuhan benci dosanya. Tuhan benci yang sesuatu yang tidak memuliakan Allah, yang kurang baik dan tidak berkenan di mata Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, jangan khawatir kalau kita punya masa lalu yang buruk. Kita, misalnya nih, di sekolah, ya ada kesempatan lah, gurunya lah nengok kanan dikit, buka catatan di bawah meja. Nah, Tuhan tetap sayang sama kamu asal kamu bertobat. Tuhan, aku mau bertobat ya, aku minta maaf. Nanti aku buka catatan di bawah meja, padahal itu lagi ulangan, lagi ujian. Aku bertobat dan aku nggak mau mengulangi kesalahan aku lagi. Nah, teman-teman, kalau kayak gitu kira-kira Tuhan mau mengampuni nggak sih? Kalau kita bertobat, kita mau bertobat. Nah, pasti Tuhan mau mengampuni ya. Karena dosa yang penjahat aja Tuhan mau maafkan loh. Dosa yang orang penjahat, dua orang di sebelahnya, salah satunya mau bertobat, Tuhan maafkan. Mungkin dosanya sudah seperti mencuri atau membunuh atau mengambil yang bukan miliknya, mungkin seperti itu ya. Nah, apalagi kita ya, teman-teman, pasti Tuhan juga nggak pandang bulu, asal orang itu mau bertobat, Tuhan pasti menerima kita. Nah, dari Kak Febi itu ada tambahan, Tuhan akan mengampuni kita. Yang penting kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan nggak mengulangi kesalahan yang sama. Benar banget ya. Okay. Next, Cece Fel. Nah, kira-kira untuk khotbah minggu ini, teman-teman gimana nih? Apakah ada yang mau kita discuss lagi tentang pengorbanan Tuhan? Kita mau summary aja langsung. Dan kita mau belajar ya, seperti Tuhan, kita mau forgive, kita mau juga mau mendapatkan mercy dari Tuhan. Karena untuk mendapatkan mercy, kita harus memaafkan dulu. Kita mau bisa memaafkan teman-teman kita yang bersalah. Kita mau memaafkan mungkin orang tua kita yang nggak sengaja melukai hati kita gitu. Orang-orang terdekat kita yang nggak sengaja melukai hati kita, kita mau memaafkan mereka seperti Tuhan Yesus juga mengampuni kita semua. Oke, teman-teman, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita mau baca dulu nih di Yohanes 10 ayat 11. Ceh, nanti aku boleh coba yang Matius gak, Ceh? Boleh, boleh, Natania. Kita mau baca dulu abis ini ya. Baru nanti kita masuk lagi ke ayat hafalan. Oke, thank you ya.
Yuk sama-sama kita mau buka mic-nya. Kita mau baca di Yohanes 10 ayat 11. 1, 2, 3. I am the good shepherd. The good shepherd lays his life for the sheep. Nah, itu bahasa Indonesianya adalah di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Waduh, keren banget ya. Jadi ibaratnya Tuhan adalah gembala dan kita semua ini adalah domba-dombanya Tuhan, adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, karena ini ayat hafalannya cuma dikit ya, teman-teman. Coba nanti minggu depan kita hafalin ya, oke? Minggu depan ada siapa nih? Ada Sheris, ada Tasya. Bisa lah ya hafalin cuma sedikit aja ayatnya. Oke? Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Nah, boleh disambung dengan Natania tadi yang mau hafalin ayat hafalan di Matius 12 ayat 7. Silakan Natania. Ya, Cah. Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Thank you, Natania. Nah, ini udah ada progres ya, di mana nggak Koko Devon aja nih, tiap minggu ya, Koko Devon ya. Ada nih nanti Natania, nanti juga hafalin. Nanti kita kakak-kakak sekolah minggu juga kita belajar menghafalkan juga ya, biar kita jadi contoh yang baik untuk teman-teman kita di Akagro. Oke, sekian aja. Kiranya biar firman ini bisa terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Cik Isha firmannya. Oke, karena Cik Isha ini udah selesai nih bawain firman, aku mau minta siapa doa penutup? Devon. Devon ya. Untuk doa penutup. Iya Kak Felis. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga karena firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami berdoa supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dan kakak-kakak growers yang sudah melayani firman Tuhan dan beribadah hari ini. Berkatilah studi kami, orang tua kami, dan teman-teman kami yang tidak bisa ikut ibadah. Berkatilah juga gereja IHK dan bangsa Indonesia tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Devon. Sama-sama, Cici. Oke, aku boleh minta semuanya buat on cam. Kita bisa foto. Natania udah siap ya on cam ya? Dari tadi. Okay. Oke. Sheris sama Tasya cuma kelihatan kepalanya doang setengah. Ntar cantiknya nggak kelihatan loh. Nah, boleh Cici Jolin sama Nitya buka kamera. Wah, ada Baby L. Halo. Halo. Oh, Baby L-nya senyum. Monique pakai jadi rabbit dia. Habis ngumpulin telur Paskah. Apa ini? Halo El. Halo. Oke deh, siap Cici Felix, silakan. Oke. Cici Jolin mau on cam kah? Oke, kalau gitu aku foto ya. Semua siap-siap. 1, 2, 3. Lagi, ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you semuanya. Oke. Happy Sunday. Bye-bye. Aduh. Ya. Dadah. Dadah, El. Dadah. Bye-bye. Dadah.
Fel. Thank you, Fel. Cafe B, Jolin. Thank you, Cece Jolin, Cafe B, Cekesia, dan Cefelis.